Halo anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian cara mengerjakan latihan kreativitas ya. Sebelumnya guru ingatkan kembali, posisi duduknya harus tegak dan kepalanya jangan terlalu dekat dengan meja ya. Bahan yang diperlukan adalah buku kreativitas, pensil warna, pensil, dan penghapus ya anak-anak. Buka buku kreativitas halaman 18. Nah, di sini kita akan gambar kelinci dan kucing. Jadi pertama-tama kita gambar kelinci terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, kita gambar lingkaran sebagai wajahnya. Lalu kita gambar badannya. Lalu kita gambar telinganya. Sudah. Nah, setelah itu kita gambar mata, hidung, lalu kita gambar mulutnya kelinci. Oke. Sudah. Nah, setelah itu kita gambar kakinya kelinci. Kakinya kelinci kan ada 4 kan? Kita gambar. 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, setelah itu kita gambar ekornya kelinci. Ekornya kelinci kan bentuknya bulat kan? Jadi kita gambar bulat seperti ini. Supaya lebih cantik telinganya kita tambah satu lapis lagi ya. Nah, gambar kelinci sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan gambar kucing di sebelah nya kelinci ya. Oke. Kalau kita gambar bulat dulu seperti tadi. Gambar bulat untuk wajahnya. Lalu kita gambar badannya. Sudah. Nah, setelah itu kita gambar telinganya. Kan kalau kucing telinganya bentuk segitiga ya. Nah, seperti ini. Lebih pendek telinganya daripada kelinci. Ya. Nah, setelah itu kita gambar matanya, hidung, dan mulutnya. Mulutnya seperti huruf W ya. Nah, kucing kan ada kumis ya, jadi kita gambar kumisnya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Nah, setelah itu kita gambar kakinya. Kakinya ada 4 kan? 1 2 3 4. Sudah. Nah, setelah itu kita gambar ekornya. Kucing kan kalau ekornya panjang ya. Panjang. Jadi seperti ini. Nah, sudah. Nah, gambarnya sudah jadi. Sekarang kita sudah boleh mewarnai ya anak-anak. Ambil pensil warna dan warnai gambarnya ya. Untuk warnanya bebas ya anak-anak. Lalu ketika mewarnai yang rapi ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya anak-anak. Cantik tidak? Nah, guru ingatkan kembali ketika mewarnai harus rapi ya, rapi dan cantik. Oke. Nah, semangat anak-anak, sampai jumpa.